Hai dan Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, untuk video kali ni saya sangat-sangat happy sebab saya dapat produk daripada Marimogo untuk buat review. Kali ni saya akan terbang ke Korea untuk buat Tteokbokki. So, dekat sini saya dapat Dan Muji. Okay, Dan Muji ni berharga RM20. Okay, so ini Dan Muji ni sejenis macam jeruk. Okay, yang mengandungi cuka apple, kunyit, garam, gula dan lobak putih serta lada hitam. Okey. So, untuk yang kedua, saya dapat rice. Okey, untuk yang kedua saya dapat rice cake. Rice cake ni boleh makan dalam 5 hingga 7 orang. Okey. So, dekat sini Tteokbokki resipi dia ada bagilah. Dekat sini ada dia punya description, instruction pun ada. Okey. So, sangat-sangat mudah kalau nak buat. Ini berharga RM14 sahaja. Okey. Last sekali ialah Tteokbokki. Tteokbokki Express. Okey. Ini harga dia RM18. So dekat sini beratnya ialah 300 gram. Produk Marimogo HQ adalah produk buatan Muslim di Malaysia dan bukan import dari Korea. Okey, korang boleh refer dekat tepi ni Marimogo HQ. So korang boleh stalk IG diorang. Banyak sangat makanan Korea yang korang boleh dapatkan dekat situ. So korang boleh buat sendiri sebab bukannya untuk seorang makan tapi untuk 5-6 orang makan pun boleh tau. Makanan Korea dari Marimogo HQ ni sangat mudah, sangat cepat selama 5 hingga 10 minit sahaja dah boleh siap. Dan ramai yang boleh makan. Dalam 5-6 orang boleh makan. Kalau korang kuat makan mungkin dalam 2-3 orang. Okay, saya tak nak buang masa. Saya nak buat Tteokbokki dekat dapur. So, jom. Stay. Okey, akhirnya siap saya punya Tteokbokki. So dekat sini saya ada campur hot dog, saya ada campur udang berserta dengan rice cake, Dan Muji dan bijan. Okey. Saya nak mulakan dengan minum air orange yang saya buat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jom kita rasa rice cake. Macam ni? Bismillahirrahmanirrahim. Sangat-sangat sedap. Okay. Dia punya rice cake ni lembut. Tak liat. Memang memang terbaik lah. Rasa dia punya Dan Muji sekejap. Dan Muji ni, dia punya rasa dia tak berapa masam. Okay. Dia punya tu sedang-sedang je. So, kalau siapa yang tak minat masam sangat, korang boleh makan Dan Muji ni. Memang terbaik untuk beli produk dari Marimogo HQ ni. Memang terbaik. Sedap. Jeruk. Kalau nak tahu, saya bukan penggemar jeruk sebenarnya. So, untuk Marimogo HQ ni, saya boleh masuk dia punya rasa dia sebab jeruk dia tak berapa nak masam. Tapi memang sedap. Udang. Taste dia tak pedas, tak berapa manis. Sedang-sedang je memang. Makan hot dog. Taste dia sedap lah.
No. So, untuk sesiapa yang nak dapatkan produk Money Mogul HQ, okay, korang boleh refer dekat tepi ni. Okay, moneymogul.hq punya IG. Korang boleh refer kat situ. Macam-macam produk makanan Korea yang Money Mogul jual. Harga memang berpatutan dan berbaloi. So, korang memang kena dapatkan sekarang. Okay. 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 Korang nak dapatkan makanan Korea, korang tak payah nak susah-susah pergi flight Korea sana. Korang boleh dapatkan dekat moneymogul.hq sekarang. Okay, sebab dia punya rasa dia lebih kurang, tak ada beza pun. Yang penting memang cita rasa Melayu punya. Okay. Apa yang saya boleh katakan, produk Money Mogul HQ memang terbaik. Memang rasa macam Korea punya. Tak ada beza pun. Okay? Yang penting memang cita rasa Melayu punya. Dan yang paling utama sekali, produk ni halalan toiban. Dan produk ni adalah produk keluaran Muslim di Malaysia. Okay? Nak dapatkan produk moneymogul.hq, korang boleh refer IG moneymogul.hq. Macam-macam dekat sini dijual. Harga memang berpatutan. Okay? So, saya rasa setakat tu saja untuk saya buat untuk kali ni. Kalau korang ada sebarang cadangan, korang boleh drop komen dekat bawah. Dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ni. Dan tekan lonceng untuk sebarang notifikasi daripada channel ni. Okay? Dan jangan lupa follow FB page dan Instagram saya. Okay? So, itu saja daripada saya, Siti. Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa dapatkan produk Money Mogul HQ, okay?